Oleh karena itulah saat ini kalau diselenggarakan pasar UMKM, saya mengapresiasi karena mohon maaf di Kota Blitar ini sekarang ini pertumbuhan UMKM luar biasa. Karena seringnya kegiatan-kegiatan berskala regional maupun nasional yang oleh Pak Sekda itu ditarik Blitar. Rapat-rapat provinsi itu sering ditarik ke Blitar. Untuk apa? Untuk memberikan peluang kepada UMKM yang ada ini. Makanya kemarin ketika bulan Juni kita menyelenggarakan bulan Bung Karno, ya, sekaligus diselenggarakan pasar jadul, ya, yang di situ dari seluruh sekaligus penyelenggaraan BBGRM bulan bakti gotong royong itu dari daerah-daerah 37 daerah itu juga dihadirkan di Kota Blitar ikut menyemarakkan pasar jadul itu. Nah, efeknya UMKM itu juga ikut bangkit, ikut bergerak, semuanya laku barang-barang dagangannya.